Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Das di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu channel limbata saya yang bernama Mauza. Kalau yang udah nonton channel ini dari dulu pasti udah tahu ya. Ya, Mauza ini salah satu channel limbata kesayangan saya. Karena bisa dikatakan limbata ini alasan saya bikin konten tentang channel limbata. Sedikit cerita bagi yang belum tahu, Mauza ini adalah channel limbata WC atau tangkapan alam yang udah lama saya rawat. Ya, sekitar 5-6 bulanan. Dari yang masih baby ukuran 3-4 sentian seperti ini. Kemudian ini awal saya bikin konten saat itu, memang mentalnya udah bagus banget ya. Kemudian ini saat udah masuk ukuran 5 cm, di sini udah mulai kelihatan warnanya. Lalu saat udah mau mangap-mangap seperti ini di ukuran 6 cm. Sampai ini saat udah kena penyakitnya, sekitar ukuran 7 cm-an. Termasuk cukup lama ya pertumbuhannya. Ya memang saat itu saya nggak terlalu ngepus ukuran ikannya, jadi agak lama pertumbuhannya. Ya mungkin nggak ada yang bertanya juga ya gimana kondisi Mauza sekarang, apalagi kalau yang belum tahu limbata saya yang satu ini. Cuman tujuan saya bikin konten kali ini adalah mau kasih tahu aja kalau limbata kesayangan saya ini sebelumnya sedang sakit dan usaha saya dalam pengobatannya tidak berhasil. Dan ya, sekarang limbata ini udah mati. Ya, Mauza yang dari dulu sering banget saya bikin kontennya sekarang udah nggak ada. Limbata yang dari dulu udah nemenin saya dari awal bikin konten tentang channel limbata sampai sekarang ini channelnya udah berkembang seperti saat ini. Tentunya saya juga berterima kasih kepada Mauza yang dulu udah sering banget saya bikin kontennya. Karena Mauza ini limbata yang jadi alasan kenapa saya bikin konten tentang channel limbata. Ya, saya tahu ini cuma ikan, tapi ikan inilah yang membuat saya tetap semangat untuk membuat konten terus saat itu, walau saat itu channel ini masih sepi. Jadi Mauza ini udah saya anggap seperti teman sendiri, karena udah sama-sama ngembangin channel ini. Ya, saya akui usaha yang saya lakukan untuk pengobatan penyakitnya Mauza gagal. Walaupun sebenarnya berhasil atau enggak usaha yang kita lakukan itu udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Yang terpenting kita udah melakukan yang terbaik dan yang kita bisa lakukan. Dan saya juga hanya kipers biasa, jadi enggak luput dari itu semua. Tapi dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik dan dapat pengalaman yang membuat kita tahu apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan. Dan kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih buat kalian yang sudah support saya selama ini. Dan terima kasih Mauza.